Apa jadinya jika di dalam game ada hal yang mengejutkan terjadi, seperti mengobrol dengan karakter game, bernyanyi, atau bercocok tanam? Ya, pegel. Halo semuanya, kembali lagi bersama Tiandra Chan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Sebagai seorang kreator game yang mereka tinggalkan, pastinya Easter Egg menjadi salah satu detail kecil yang menarik dan jarang sekali ditemukan gamer. Pada umumnya, Easter Egg juga bisa muncul sebagai sebuah reward atas kerja keras player yang berhasil menemukannya. Oleh karena itu, banyak sekali developer game yang tidak tanggung-tanggung dalam membuat tingkat kerumitan dan rahasia untuk menyembunyikan sebuah Easter Egg dalam game tersebut. Tapi ternyata, ada juga loh Easter Egg yang terjadi ketika player-nya sedang AFK. AFK atau away from control yang dimaksud di sini pastinya meninggalkan controller selama gamenya tetap berjalan, seperti AFK karena bikin kopi, boker, ataupun ketiduran. Asalkan mah jangan ngomong jorok aja cuy. Ya, pegel. Maka dari itu, ini dia 10 kejadian unik dalam game ketika AFK bermain game. Tapi sebelum masuk ke list videonya, jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari Tiandra Chan cuy. Easter Egg AFK game pertama, ada game GTA San Andreas. Tanpa kita sadari, ternyata Yong Malai, pengisi suara CJ di game GTA San Andreas, bisa bernyanyi cuy ketika kalian AFK beberapa menit di game GTA San Andreas. None but a G-thang, baby. Ain't none but a G-thang, baby. Take your time and let me love you good. Take your time and make me love you good. Move your body, doom-de-doom. Move your body, roller coaster. Easter Egg AFK kedua, ada game Honkai Star Rail. Sebelumnya ada CJ yang bernyanyi, namun kali ini ada game dari miHoYo, yaitu Honkai Star Rail. Ada karakter keluarga Landau, si server Landau, dan Gepard Landau yang memiliki Easter Egg unik ketika AFK di dalam game, yang pastinya mereka juga akan bernyanyi cuy. Seperti yang kita tahu, si server mempunyai latar bintang rock, pastinya memiliki suara yang baik dan juga bagus dong ketika bernyanyi. Namun ternyata adik si server, si Gepard Landau, sang kapten server Vanguard, juga suka bernyanyi ketika kita AFK dalam game dan terlihat maksa cuy. Keep up. I move at my own tempo. Easter Egg AFK 3, ada game Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush adalah game yang menyenangkan dengan menawarkan kombinasi gameplay yang segar. Game ini rilis untuk PS5, Xbox Series, dan juga Windows, bergenre action game hack and slash. Namun di game ini terdapat Easter Egg unik ketika AFK saat kita sedang berada di dalam menu shop untuk memilih barang, karakter kita akan muncul sebagai preview dengan melakukan suatu pose. Tapi ternyata kalau dibiarkan karakter tersebut menahan pose terlalu lama di dalam shop, mereka akan merasa lelah dan berhenti berpose. Ternyata bukan cuma kita doang cuy yang bisa pegel. Karakter yang ada di game juga bisa pegel cuy kalau berpose terlalu lama. Iya, pegel. Easter Egg AFK keempat, ada game Deadpool. Deadpool merupakan game action adventure hack and slash yang bisa kalian mainkan di PS3, PS4, maupun di Windows. Seperti yang kita tahu, karakter Deadpool sangatlah kocak, dan salah satu ciri khasnya, baik di film maupun game, adalah kemampuannya untuk breaking the fourth wall dan bicara kepada penonton. Itulah kenapa, di dalam game Deadpool yang rilis di tahun 2013, akan ada banyak sekali jokes dan kejadian unik ketika AFK di dalam game. Si Wade Wilson akan berbicara kepada player dengan tingkahnya yang konyol dan memarahi kita jika tidak mencet tombol atau AFK. Push the button. Namun, salah satu jokes tersebut juga muncul pada main menu. Ketika player AFK tidak melakukan apa-apa dengan cukup lama, Deadpool akan mengeluarkan kekuatan teleport dengan berganti-ganti kostum sambil gaper, garuk pol dengan pistolnya. Kalau menunggu lebih lama lagi, si Wade Wilson akan mendekati layar. Just wondering, you got any girls in there? Easter Egg AFK kelima, ada game Lego Star Wars The Skywalker Saga. Salah satu ciri khasnya adalah senjata lightsaber, baik di film maupun game, dan setiap warna lightsaber memiliki arti tersendiri, seperti lightsaber biru yang memiliki arti kebijaksanaan, kepercayaan, kesetiaan, dan kontrol. Lightsaber hijau yang paling umum digunakan oleh para Jedi Master, karena warna hijau sendiri adalah simbol dari alam, pertumbuhan, dan rasa aman. Lalu yang berwarna merah mempunyai arti kemarahan, kekuatan, bahaya, dan juga ambisi. Dan yang terakhir, warna kuning
adalah lightsaber yang sangat langka di semesta Star Wars karena warna kuning sendiri mempunyai arti energi, hangatan, dan optimisme seperti mentari yang tidak pernah lelah dalam menyinari bumi. Bukan seperti tai ya. Namun apa jadinya jika satu lightsaber bisa 2-in-1 yang artinya dua warna di satu lightsaber? Ada salah satu easter egg unik ketika AFK dalam game saat menggunakan karakter Anakin Skywalker. Ketika AFK akan menampilkan animasi lightsaber yang mengganti-ganti warna dari merah ke biru ketika diketok ke kepalanya dan dipukul-pukul. Easter egg AFK ke-6 ada game Mordow. Mordow merupakan game hack and slash bertema abad pertengahan, pertempuran jarak dekat yang menghadirkan fitur multiplayer hingga 64 pemain. Kalian bisa mainkan game ini di platform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, dan juga Windows. Namun di game Mordow ada salah satu easter egg yang sangat unik dan juga kocak, yaitu ketika kalian AFK di main menu dan menunggu sekitar 5 menit akan muncul tuh prajurit absurd tanpa menggunakan baju dan sedang joget di atas helm. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo ala ala ajo cing. Easter egg AFK ke-7 ada di game Rage. Rage merupakan game first person shooter dengan tambahan fitur yang menarik yang bisa kamu mainkan di platform PS3, Xbox 360, dan juga Microsoft Windows. Namun game ini memiliki easter egg unik yang jarang orang ketahui cuy, yaitu ketika player game FPS ini meninggalkan kontrolernya terlalu lama akan diberikan idol animation yang unik cuy. Jadi saat bermain game Rage, kalau kita sedang menggunakan rocket launcher dan menunggu selama beberapa menit tanpa melakukan apa-apa, karakter kita akan membuka screen dari rocket launcher tersebut dan menggunakan makanya untuk bermain game dong original, bahkan lengkap dengan soundtracknya walaupun hanya muncul sesaat. Jadinya mainkan game perang di dalam game perang dong. Yah, pegel. Easter egg AFK ke-8 ada game Tony Hawk Pro Skater 3. Tony Hawk Pro Skater adalah game bergenre sport skateboard yang selalu punya elemen unik di dalamnya, seperti yang bisa kita lihat dari AFK animation. Saat kita sedang memilih karakter terlalu lama, penjaga toko yang ada di background akan mempunyai berbagai macam reaksi yang berbeda terhadap karakter yang kita pilih. Misalnya dengan tercekik melayang seperti terkena force saat kita sedang memilih Darth Maul, reaksi panik saat kita memiliki karakter polisi Officer D, reaksi pingsan saat kita memilih karakter gelandangan bernama Oli, dan berbagai reaksi ketika memilih karakter lainnya. Easter egg ke-9 ada game SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Satu hal yang terjadi, game original SpongeBob Battle for Bikini Bottom yang dirilis pada tahun 2003 sampai dirilisnya versi remake game ini pada tahun 2020 lalu adalah munculnya berbagai meme SpongeBob di internet. Di dalam game SpongeBob Rehydrated sendiri ada banyak sekali animasi unik yang muncul kalau player AFK di dalam game, seperti untuk SpongeBob yang akan melakukan berbagai tarian dan ekspresi wajah yang konyol atau bahkan sampai tertidur karena terlalu bosan. Tapi salah satu animasi AFK teruniknya adalah saat SpongeBob menirukan ayam yang merupakan referensi dari kartun SpongeBob untuk meme Mocking SpongeBob. Sementara untuk Patrick sendiri, ada juga salah satu AFK animationnya yang merupakan referensi dari meme Surprise Patrick. Yah, pegel. Easter egg AFK ke-10 ada game Gran Turismo 7. Game Gran Turismo 7 adalah game simulasi balap yang wajib banget dimiliki gamer konsol PS4 dan PS5. Di game ini ada banyak sekali easter egg detail kecil yang membuat gamer menikmati game tersebut cuy. Salah satunya ketika kita menghentikan mobil di dalam game balapan mobil, pastinya akan menjadi sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun cuy, kecuali game NASCAR Rumble karena berhenti untuk mengambil telur. Yah, pegel. Tapi ternyata di Gran Turismo 7, saat berada di track Mount Panorama dan menepi di titik tertinggi pada track, setelah menunggu sekitar 10 menit untuk men-trigger easter egg tersebut, akan ada kejadian aneh yang muncul cuy, yaitu UFO yang terlihat dari kejauhan. Bahkan dengan fitur photo mode dari game ini, kita bisa melihat kalau UFO tersebut sedang menculik seekor sapi. Apakah alien juga butuh korban? Yah, capek. Oke cuy, menurut kalian kejadian manakah yang terunik dari 10 list yang disebutkan di dalam video ini? Atau mungkin ada easter egg AFK kejadian unik di game lainnya yang harus masuk list video ini? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya cuy. Dan juga terus dukung channel Tian Drachan, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian atau keluarga kalian, biar channel ini makin berkembang untuk memberikan konten menarik di setiap minggunya. Jangan lupa juga berikan like, komen, dan subscribe dari kalian. Thanks for watching, see you next video. Bye bye.